Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rudy Perot. Salam jumpa kembali. Ya, untuk video kali ini ada satu unit motor Yamaha R15. Ini bagasi tidak bisa dibuka ya, atau susah. Nah, untuk mengatasi masalah atau hal tersebut, kita buka secara manual dahulu ya. Nah, kita tinggal angkat sedikit nih jok belakangnya nih. Nah, kita tinggal angkat sedikit dan di situ terlihat pengunci atau tonjolan ya. Nah, itu adalah atau sebagai pengunci joknya. Mungkin bisa seret atau macet atau ada hal yang lain. Nah, untuk mengetahui masalah tersebut, kita dorong dahulu ya, atau kita buka secara manual atau secara paksa ini ya. Tonjolan ini kita tonjok atau kita dorong menggunakan obeng ya, kita dorong sampai dia bisa terlepas dari penguncinya ya. Di sini rada lumayan susah ya, dan harus benar-benar presisi nih ya. Kita dorong terus sampai kebuka. Lagi nih, udah mulai bisa kebuka ya. Ya, ternyata di sini sangat-sangat rada susah. Jadi kita harus perlu dengan kesabaran ya. Karena ini nonjok lagi, jadi berusaha terus ya, akhirnya bisa kelepas juga nih ya. Nah, setelah terlepas, kita cek dahulu nih, ini pengunciannya macet atau tidak. Kita congkel-congkel pakai obeng ya nih. Oke, ternyata ini tidak macet ya, karena masih bisa bergerak dan nonjok. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita buka dahulu ya. Ini kita buka untuk mengetahui apakah ada yang nyangkut atau ada yang ngeganjel di bagian kuncinya atau silinder kuncinya ya. Ya, kita tinggal tarik aja ini ya, karet atau alas. Oke, setelah kelepas dan di situ ada kayak engsel ya. Ya, di dalam ada kayak engsel, apakah dia nyangkut atau keganjil apa. Jadi kita harus ngeceknya terlebih dahulu. Ya, di sini ya. Nah, dia seret atau tidak mau narik. Ya, di bagian ini ya. Jadi langkah selanjutnya
kita buka ya. Ntar ini kita buka untuk mengetahui apakah silinder kuncinya yang macet atau kabel selingnya yang macet. Nah, di sini tinggal kita buka ini ya, kita tarik aja nih. Lalu kita buka dudukan silindernya. Oke, setelah kebuka kita lepaskan dari selingnya. Dan ini udah kelepas dari dudukannya. Mari kita coba dahulu apakah dia seret atau tidak ya. Nah, ini. Nah, di sini adalah lancar-lancar aja nih ya. Ketika diputar kunci kotak dia masih main. Dan lalu selanjutnya kita cek kabel atau selingnya nih. Nah, kita tarik-tarik dan ternyata setelah kita tarik-tarik selingnya dia keras atau seperti kayak macet atau seret ya. Jadi selanjutnya kita buka dahulu nih baut 10 yang mengunci untuk kita bisa melihat lebih detail lagi atau untuk perbaikan seling kabel kontak bagasi ini ya, atau kontak jok motor Yamaha R15. Nah, setelah kita lepas lalu kita tarik-tariknya. Oke, ternyata di sini seret. Mungkin karatan di dalam selingnya ya. Ya, untuk mengatasi hal tersebut kita tinggal cari oli ya atau pelumas yang lain untuk melumasi bagian dalam nih, bagian selingnya nih. Di sini saya menggunakan oli bekas, kita tetesin sedikit supaya selingnya terlumasi. Setelah itu tinggal kita tarik-tarik. Aduh, tumpah nih. Kebanyakan ya. Oke, karena di sini macet, kita tarik menggunakan tangan tidak bisa. Ya, terpaksa kita menggunakan tang untuk menarik si selingnya ya. Tarik pakai tang supaya dia lancar bergerak dahulu. Oke, setelah itu tinggal kita tetesin oli lagi ya. Tetesin oli dan kita tarik-tarik. Nah, sini udah mulai normal atau sudah mulai lancar tarikannya. Oke, setelah dirasa sudah lancar, kita pasangkan kembali nih. Kita pasangkan kembali ke dudukan motornya ya. Ya, setelah itu kita pasangkan kembali sesuai jalur ya atau sebelumnya. Sini. Oke, untuk pemasangan silinder kunci joknya di sini ya, kita pasang dahulu lalu kita pasangkan lagi bracketnya lalu kita baut. Kita kencangkan lagi bautnya.
ya setelah semuanya kencang, lalu kita tinggal pasangkan kembali. Ini selingnya kita masukin dahulu supaya mudah ya untuk pemasangannya. Oke, setelah itu kita tinggal pasangkan lagi bodinya nih. Lalu kita skrup kembali. Ya, setelah semua rapi atau semua terpasang, lalu kita tinggal tes lagi. Ya, kita pasangkan jok belakangnya nih. Oke. Nah, lalu kita buka menggunakan kunci kontaknya ya. Oke, ternyata bisa ya. Oke, jadi kesimpulan dari masalah Yamaha R15 ini adalah seling jok atau seling kunci jok yang seret. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan videonya dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.